Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi kawanku semuanya. Kali ini di channel aku membagikan 3 umpan ikan kakap putih paling ampuh ya. Karena ikan kakap putih adalah merupakan ikan predator atau penghuni dasar sungai, muara, mangrove ataupun di laut, di mana ikan ini bisa ditemukan di perairan pesisir, muara sungai, laguna dan sungai, baik di perairan bersih maupun keruh, biasanya dalam rentang suhu 26-30 derajat celcius. Dan umpan yang paling direkomendasikan yaitu pertama ikan kecil atau ukurannya 0-10 cm. Umumnya kalian bisa cari untuk ikan seperti ikan belana ataupun ikan wader dan lain-lain sebagainya, tujuannya agar gampang menarik untuk predator itu akan memangsa ikan tersebut. Selanjutnya kedua yaitu udang putih. Kamu bisa mendapatkan umpan ini di pengepul ikan segar ataupun di pasar. Sebenarnya udang kecil ini merupakan umpan yang paling direkomendasikan sebab bisa dipakai pada malam hari ataupun siang hari di muara ataupun di laut ya. Gunakan umpan putih segar yang mati ataupun hidup, itu terserah kawan-kawan semua ya. Bisa pakai udang vanami atau udang gala atau udang jenis lainnya. Selanjutnya ada yang nomor 3 yaitu umpan cumi segar. Nah, umpan yang sedikit rumit ini yaitu agak bentuknya lembek dan licin, ini bisa kamu gunakan sebagai umpan. Nah, baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Kenapa cumi segar itu termasuk umpan yang paling ampuh buat ikan kakap putih? Karena ada cairan bau amisnya seperti halnya dengan udang, dan tempatkan mata pancing di bagian ekor cumi sampai menebus ke ujung mata kail ke depannya. Oke kawan, mungkin itu aja untuk umpan paling ampuh buat ikan kakap putih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada mau tambahan saran boleh di komen di bawah ya. Terima kasih.